Gak tahu be, ya namanya juga orang habis kehilangan bini be. Bentar dong. Kafe lagi bantuin Umi. Lu mau ngapain aja di sini? Lagi nemenin lu. Ngapain ke situ? Ya kaget atuh, saya takut ditabrak. Siapa yang mau nabrak? Mas, kayaknya yang akan satu itu nggak bisa nyuci motor ya? Emang kenapa? Nggak bersih nyucinya. Kasih tahu, ntar nggak ada yang mencuci situ loh. Kadang gua kagak percaya, Pur. Si Denok udah kagak ada dah. Sabar, Jack. Iya, gua cuman kangen doang sama dia. Iya, gue ngerti. Bini lu? Oh, Yui. Kok gak diangkat? Bener nih, gak apa-apa nih? Ya gak apa-apa, kenapa? Ya, Pak? Mas Pur, bisa tolongin belanja ke pasar gak? Waduh gak bisa, Pak. Minta tolong sama Cipto aja, Pak. Emangnya kenapa? Lagi nganu nemenin Ojak. Ojak lagi sedih ini. Ngapain gue dibawa-bawa? Lu orang lagi teleponan, nguping aja gak punya etikal. Duh, deketan gini lu sangat denger. Minta tolong sama Cipto aja, Pak. Ini, waduh, Ojak ini gak bisa ditinggal ini. Emangnya si Ojak kenapa, Mas? Wah, ini mau Ojak sedih mulu. Nangis-nangis sampai air matanya tumpah-tumpah nih, lagi ngepel nih saya. Ma. Entah. Wih. Si Boy kesini kagak? Kagak tahu, Be. Ma. Ojak belum ngabarin lo? Belum, Be. Tapi kata Mas Pur, si Ojak lagi sedih. Ma. Sedih kenapa? Gak tahu Be, ya namanya juga orang habis kehilangan bini, Be. Udah gitu anaknya masih kecil, masih bayi. Ih, pasti masih kepikiran lah, Be. Iya ya, kasihan si Ojak sama si Boy. Udah toh, Jack. Jangan lu liatin mulu, yang ada lu malah sedih. Gua cuman kangen, Pur. Tapi semakin lu lihat, lu akan semakin hanyut dalam kesedihan yang tiada tara lu. Ya gimana lagi orang kangen? Gue paham, Jack. Tapi ya lu tahan toh, kalau lu belum kuat tuh jangan lu liatin kayak gitu toh, lu malah membuat sedih diri lu sendiri toh. Ya tapi gue mesti lihat videonya. Video apaan? Mbak Mira sama Yuni. Ya emang, Jack. Pakai handphone gue juga bisa. Tuh, bilang. Emang iya? Lu gak ngomong sih. Nah, tuh. Mbak Denok aja yang jarang keluar rumah, tetap bisa kena virus. Loh, tapi gue jadi omongan satu kampung. Keluaran dari ibunya. Iya sih. Waktu itu Mbak Denok emang. Umi masih kepikiran deh, soal kemarin. Udah kejadian, Mi. Mau gimana lagi? Iya sih. Mi, Tante Wahyuni mau wawancarain siapa lagi? Gak tahu. Emangnya Umi gak nanya? Is, ini kenapa Umi yang beresin meja sih? Lah, emangnya kenapa? Ya harusnya kamu doang, kamu kan laki-laki. Masa Umi yang ngangkat-ngangkat? Ya udah iya, tukeran. Apa Is? Kapa Is? Ke dalam dulu sebentar. Apa sih? Temenin Fadil penting. Bentar. Ayo, temenin dulu. Bentar doang. Kafe lagi bantuin Umi. Kafe sini dulu. Bentar doang. Temenin Fadil. Sini dulu. Bentar. Apaan? Bentar doang. Sini. Apaan sih? Kafe, bentar doang. Sini dulu. Apaan? Duduk. Sini. Udah, lepas lah. Tolongin dulu. Apaan? Tuh, lihat tuh. Masa video Fadil jadi kebalik gitu kepalanya? Fadil, kamu lagi apa itu? Kok ini matiin dulu sih kameranya? Ya gimana mau nunjukin kok video kebalik kalau dimatiin? Ya udah kasih tahu aja, nggak usah diliatin, Dil. Udah kan udah lihat nih. Mbak Dil, ayo fokus dulu. Ih, kenapa nggak ninyut sih? Maaf sih. Ya udah terus ini gimana? Ya di restart. Ya tolongin. Ya bentar ini kafe restart dulu, sabar. Ini paling nggak enak kau udah ditegur sama Pak Fauzinya. Bawel banget sih, nggak bisa sabar ya? Ih, jangan berisik dong.
itu kakak sama adik saya lagi benerin kamera laptop yang error. Jadi kepalanya kebalik, kayak kelelawar tidur. Kepalanya siapa yang kebalik, nah? Oh, kepalanya Fadil, Bi. Oh. Yaudah, kan langsung masuk kelas. Yaudah, kamu masukin lah. Ya. Ya. Kenapa sih nggak senang ada Abi di sini? Bukan, Bi. Ini tuh videonya kebalik. Fadil malu kayak kelelawar. Udah mulai sekolah? Udah, terus gimana dong? Udah, tidak apa-apa itu, Fadil. Ayo, sekarang kita fokus dulu. Maaf, Pak. Bi, guys. Baru masuk dulu. Aduh, Jok. Yang gue manggil kau, Pak. Isnya pun narik-narik. Sekarang ngusir. Guys, bener lo, Cang. Lo udah bisa gue tinggal. Lo udah enggak larut lagi dalam sebuah keset... Cang! Cang! Apaan sih? Gue lagi nyiapin air bakal, Boy. Gue lagi ngomong sama lo, malah lo tinggal. Ngomong apaan sih? Ngomong apaan? Bener nih, lo udah bisa gue tinggal sendiri. Lo enggak sedih lagi, lo udah bisa tenang. Lu mau ngapain aja di sini? Lagi nemenin lu. Ya udah kagak usah. Ya udah lu ngojek aja sono nyari duit. Gua mau mandiin si Boy. Yakin lu enggak apa-apa? Iya. Ya udah gini aja. Ntar kalau gue ketemu Mas Ferdi sama Mas Indro, gue tegur Mas Indro sama Mas Ferdi biar dia bilangin tuh bini-bininya tuh. Udah enggak usah diperpanjang lah. Emang kenapa? Ya biar pendek. Cak. Cak. Gua mau mandiin anak gua. Ini sebentar. Ini handphone. Cek, perpanjang pendek itu. Ini lo pikirin diri dah. Assalamualaikum. Salam. Bu, ayo ke rumah Dede, Boy. Kira kamu udah jalan. Kan kata Bu E suruh minta tunggu. Yaudah, yuk kita ke rumah adek, yuk. Ayo. Yuk. Balik. Ayo, Le. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu De. Loh, kalian pada mau kemana? Mau ke rumah adek, Boy. Oh, Budi ada apa tau kesini? Tadinya Budi mau numpang masak, Dok, di tempatmu. Tapi kalau mau pada pergi, yowes lah, Budi tak balik aja. Jangan, Budi. Gak apa-apa, masak di sini aja. Ya, Budi. Oh, yowes ya. Udah, ayo, Budi. Ke rumah Dede Boy kapan? Ayo, Budi. Masak, Budi. Gue. Gue. Ke rumah Dede Boy kapan? Ayo, masak, Budi. Tunggu. Ngapain di luar? Ayo masuk. Ke rumah adek boynya kapan? Ayo masuk. Ayo masuk dulu. Ayo masuk. Yudi mau ketemu Dede Boy. Iya. Dede, jadinya mau masak apa iki? Ini loh, Bude tuh mau masak sayur sop. Oh ya, Nduk. Kamu sudah lihat videonya Mbak Amira belum? Belum. Yang ditanya kan Bu E sama Mbak, bukan Yudi. Oh, emangnya video apa tuh, Putih? Itu video yang sama Mbak Yuni ngomongin tentang ojek. Oh iya, Putih. Astri nggak tahu. Emangnya Putih tahu dari mana tuh? Dari tempatnya ojek. Kasian ojek. Ojek sedih ngeliat videonya Mbak Amira sama Mbak Yuni tuh. Kasian mas, jangan gitu tuh mas. Iya mas Pur, nanti saya bilangin sama istri saya
supaya bilangin Mbak Yuni biar dicabut videonya ya. Iya, bilangin hapus aja tuh videonya. Iya, iya, nanti saya bilangin Mas Pur. Loh, jangan nanti-nanti tuh Mas, sekarang aja. Tapi istri saya tuh bilangnya nanti. Iya, tapi kapan Mas? Keburu videonya tuh ditonton banyak orang, ntar viral loh. Ojek malah makin larut dalam kesedihannya loh Mas. Sebagai teman saya kasihan loh Mas. Iya, iya. Nah, nggak ada pulsa. Ini pakai handphone saya nih. Mas Pur, bukannya gitu. Saya buru-buru nih mau nganterin orderan. Loh, ya. Nggak apa-apa tuh Mas. Ya, ntar, nanti saya ingetin ya Mas Pur ya. Handphone ya. Saya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Ya, lopet lagi. Astagfirullah, kok bisa-bisanya kayak gitu ya, Bude? Bu, apa nih? Jadi bosan. Iya wes kalau gitu, jadi main mobil-mobilan aja di kamar. Oke sayang, anak pinter. Nah, pinter-pinter. Ayo, main di kamar ya sayang. Iya. Udahlah. Iya. Udah. Budi, lah terus itu gimana Budi? Apanya yang gimana? Itu loh videonya, apa ndak dihapus gitu loh Budi. Oh ya ndak tahu dok. Lasri tuh heran ya Budi. Padahal ya Mbak Amira itu setahu Lasri itu deket loh sama almarhumah. Lah kok ini malah diomongin? Apa ndak kasihan gitu loh sama tetangganya sendiri? Ya namanya perempuan itu memang suka bicara. Saking sukanya jadi terlalu banyak bicara. Sampai-sampai ndak sadar terus jadi ndak terkontrol lagi. Iya ya Budi.